Beluk-beluk, pahit manisnya, beta surasa. Nah, ini gudang biasa tempat saya ambil barang, guys. Ini dari yang barang yang saya antar ke hanger handuk ini barang yang rencana yang saya mau antar di Oka rumah 3, tepatnya di rumah sakit Jelemena. Beta su UTW ke tempat orang yang pesan barang ini. Sudah sampai di tempat alamat ini penerima barang ini, jadi beta telepon. Oke, makasih Bu. Mari. Dari penyantaran barang saya hari ini sudah selesai. Fix untuk hari ini fix. Berakhir di Poka rumah 3. Oke. Tadi pertama beta telepon, sebenarnya beta sedikit ragu. Takutnya jangan sampai PHP atau bagaimana, apalagi tadi beta telepon sudah beberapa kali, cuman untuk si angka beta pikir ini kayaknya PHP, karena sudah banyak kali orang PHP selalu nomornya di saat kita chat nomornya dia kirim, lalu di saat kita telepon sem pernah diangkat. Nah, jujur saja tadi saya tidak sangka kalau dia mau beli. Ya, beta pikirnya mentua tadi PHP, ternyata alhamdulillah dia seriusannya. Tadi beta telepon dia bilang beta tadi saya angkat agar dia dalam WC. Itulah resiko kita jadi penjual online.
apalagi seperti saya, posisi status saya penjual sekaligus kurir. Jadi seluk-beluk pahit manisnya beta surasa. Jadi buat teman-teman cukup bersabar. Nah itu sudah hal biasa. Orang PHP selalu ada. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang satu profesi tetap semangat.